Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tetangganya dalam hal penambahan kasus baru COVID-19. Dibandingkan dengan negara lain, kita relatif lebih baik, kata Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Sementara Singapura tercatat per 100.000 penduduk mencapai 454 kasus. Sedangkan Thailand per 100.000 orang ada 157 kasus, ujar Erlangga. Adapun untuk Australia, per 100.000 penduduk tercatat 51 kasus.